Di belakang barisan busana khas daerah, ditampilkan lambang Kabupaten Jemberana yang diiringi dua perangkat gamelan Jeko. Selain itu juga ditampilkan dua pasang maskot mengepung yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat Jemberana yang senantiasa hidup harmonis bersama alam. Behind the line of traditional costumes, there is local Jemberana, accompanied by two steps of gamelan Jeko. There are also two maskots of Makamori, which are distinct from the local wisdom of Jemberana, letting go in different harmony with nature. Sebagai persembahan terakhir, Duta Kabupaten Jemberana menampilkan garapan fragmentari Nusa Sari yang mengisahkan terbentuknya desa Nusa Sari di Kabupaten Jemberana. As the last performance from Jemberana Regency, this fragmentation of Nusa Sari will tell the story of Nusa Sari village, Jemberana. Kabupaten Dianyar.
power ini merupakan salah satu bentuk tradisi budaya keagamaan yang ada di Jawa Timur. Walau melawan mengandung arti memecahkan baru di setiap pintu masuk rumah seluruh di Bali dengan tujuan untuk mendetralisir kekuatan-kekuatan negatif yang ada di pekarangan. One thing that has been separated from the whole of the other is the amount of drum as one more than this. Is performed in front of every house door in Bali with the purpose of clearing the negative energy. Dan Senaku melambangkan bahwa tradisi budaya sekretaritas masyarakat Kiyaya senantiasa dijiwai agama Hindu. Barisan ini diiringi oleh gamelan balon ganjur yang selanjutnya Komandan Kiyaya menampilkan barisan ibu-ibu mengusung gepokan. Gepokan atau juga sering disebut dengan banten pajangan adalah sebuah sarana persembahyangan dengan rakyat kekuatan dan juga istimewa. Besides showing the religious art of religion, Diana will also perform jog and dance. This is the art of socialization. However, selain menampilkan kesenian Hindustan lama yang
kembali sehingga kesenian dibalikkan masih tetap terjaga tentang pengaruh status modernisasi. Sebagai sajian pamungkas Duta Kabupaten Gianyar mempersembahkan fragment tari Akui Semarang Apapun Pintas. Sebuah telusur kisah tentang seorang Raja Bali yang berideologi multikulturalisme. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kisah melalui prasasti yang ditemukan sampai saat ini berjumlah 49 buah dan dari part to protect Bali from negative energy and absorb the positive energy of the universe. And the fragment time is followed by a decorated car. Barisan berikutnya ditampilkan pakaian tradisional khas Kabupaten Kelungkung. Pakaian yang ditampilkan yaitu pakaian khas Nusa Penida yang bernama cepuk dan kain rang-rang. Pakaian ini biasanya digunakan pada saat upacara manusiriatnya dan musabah desa. Seiring dengan perkembangan zaman, pakaian ini sering digunakan dalam upacara perkawinan yang dimodifikasi dengan kain soket. Namun masih merupakan pakaian khas Kabupaten. Selanjutnya, Kabupaten Kelungkung juga menampilkan Kongres Inovasi sebagai bentuk perkembangan seni Kongres Klasik. Kelungkung also performs kebogan and gamelan antum kalian. The next performance of Kelungkung shows modern Kongres and innovation of our classic Kongres. Ladies and gentlemen, the next client shows Jack and Klasik with Kamu Kabur Tangan Gamelan Mitri. Impulsor berikutnya ditampilkan iring-iringan Jangir Klasik yang diri Kabu atau musik gamelan Kabur Tangan. Persembahan terakhir Duta Kabupaten
dari Turku menampilkan gerakan trapesari Dewa Agung Istri Kalia. The last performance of local regency, excellences, is a program called Dewa Agung Istri Kalia. Allo Kisa, Dewa Agung Istri Kalia. Dikenal sebagai Kisa Pribe, yang sangat kisah dan orang dan rakyat. Dewa Agung Istri Kalia, also known as Glitter, who love her people and country. And bapak-bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama penampilan kontingen Kabupaten Sabah. Gunung Batu Karu dengan tiga danau yang menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kebun yang ditampilkan dibuat dari buah-buah lokal hasil panen para petani. Dan penting diketahui bahwa Kabupaten Tabanan merupakan daerah yang kini intens dengan mengembangkan ketahanan pangan lewat konsep pertanian organik. On the next night, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's performed Kaboga that reflects the spirit of Mau Batu Karu with three legs, a source of life and welfare of the people. And Kaboga perform are made of local fruits harvested by farmers. And it's important to know that Havana is very interested in developing food security through the concept of organic agriculture. Kehasan dalam berbusana selanjutnya ditampilkan lewat barisan pelatuh di berbusana adat tradisi khas Kabupaten Tabanan. Tak kalah menarik dengan kehasan kesenian tradisi ini di kabupaten lain. Duta Kabupaten Tabanan pada kesempatan ini menampilkan kesenian kokokan. Kokokan adalah satu musik tradisi yang lahir di desa Keramitan Tabanan. And the following performance is Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, is Okokan art. And Okokan is a simple music tradition which was created in Keramitan Village Tabanan. And the music instrument is a painted size bell wood, shaped in form of bell, and is the entire cow, sharpie, axe. Instrumen musik ini merupakan bentuk besar dari lonceng kayu yang biasanya diikat pada Thank you.
Kapal. On the next line, ladies and gentlemen, we'll see Leko dance. It's one of the best dances in Taiwan. And it's one of the dances recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage. Mga persembahan selagi Kabupaten Taman menampilkan fragment tari Sagun Buah sebagai simbol semangat kepahlawanan wanita Taman. The last performance, Taman champion football fragment Sagun Buah, a symbol of her women's spirit in Taman. Demikian tentang Sagumua, kemudian hilang sebagai celah bumi. Kepahlawanan Sagumua inilah menjadi simbol semangat keberanian masyarakat Tabanan dan menjadi bagian sejarah berdirinya kota Tabanan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menyatakan seluruh kabupaten kota Subali dari 9 kabupaten kota yang telah tampil di Bapak Ibu hadirin dengan panggung kehormatan. Indonesia, di situ seni budaya Indonesia, di Papua, merupakan